dong. Ini anggap aja udah deket, udah cukup lama ya. Ini tinggal nunggu momen nembak gitu. Pakai bahasa tapi Inggris. Berada dihadapi sama dihadirin sama kedua orang tuanya. Oh iya, gua jadi orang tuanya. Selin. Okay. Orang tuanya siapa? Selin lo. Orang tuanya dari pihak cewek. Iya. Bukannya Om Jerry sama Tante Ina. Oh iya boleh. Oke. Lupa. Oke. Orang tua gue. Eh, lu mau jadi temas? Iya. Hancur banget muka lu. Jadi Thomas semakin Om Jeremy-nya nyesel. Om Jeremy semakin tua semakin keren loh. Lu makin busuk udah. Masih pengen. Ayo. Ya daripada masih orang yang lama. Ayo please. Coba nembaknya gimana Axel? Selin. Ini mamanya, ini bapaknya di sini. Udah kayak ini aja. Sabar dulu, pinggiran dulu. Bapak sabar. Ini nembaknya di mana? Di kamar. Enggak, ini di rumah. Selin, kita udah berapa bulan dekat. Kesempatan aku untuk nembak kamu tuh sekarang. Kalau aku nggak nembak kamu, ntar aku kehilangan kamu. Jadi? Do you wanna be my girlfriend? Campur-campur bahasa Inggris nggak apa-apa dikit lah. Mm-mm. Jawabnya dari hati ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Nice! Tanggal berapa nih? Tanggal berapa? Matthew! Tanggal berapa? Ini tanggal 26. Matthew, okay. Yes. Siapa ini wanita datang ke rumah kita? Kok kayaknya Thunder lu? Kayak orang-orang Belanda. Ya kan, orang accent-nya begitu. Eh, kalau sama bapaknya kan namanya bahasa Inggris. Coba, Fik. Kamu aja deh, Seng. Mama, ini kamu punya anak. Dia mau jadian sama wanita itu. Kamu setuju atau tidak? Dia mah setujunya sama gue. Ya! Tapi ya, siapapun yang nanti menjadi pasangannya Axel, harus juga siap bahwa Axel ini udah punya cinta sejati dalam hidupnya. Yaitu sang adik Valeri. Cinta banget, sayang banget. Tuh. Sampai ada tatonya loh. Tuh. Axel, kenapa memutuskan untuk tato wajah Valeri di tangan kan kiri ya? Tato Valeri itu tuh tato pertama aku. Wow. Jadi mau convince orang tua biar boleh tato itu muka Valeri di umur 18 tahun. Jadi 18 kayak tahun. Jadi kayak biar izin ke bokap nyokap disetujuin langsung. Oke. Kalau sampai kapanpun walaupun air maut memisahkan, tato ini pasti mempunyai makna dan arti. Iya. Karena mempunyai hubungan darah. Yeah. Ini maksudnya tato lo apa nih, Selin? Nah, apa itu? Apa itu? Yang mana tato yang ini? Yang ini. Itu. Enggak kalian ya, coba. Di ini kali yang mana? Itu. Ada tanggal. Ini tanggal apa itu? Tanggal apa ini? Mumpung kelihatan, mumpung warung lu lagi dibuka, kelihatan itu. Ini tuh cap telur asin. Apa itu? Cap telur asin. Cap telur asin. Ada tanda-tanda luarsanya. Jadi itu adalah tanggal pernikahan Selin, betul nggak? Iya, benar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau amit-amit jauh bayi sih, semoga nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau tanggal pernikahan, terus nanti ternyata ada apa-apa dalam hubungan kamu sama Stefan, apa yang akan dilakukan? Ya diganti lah jadi tato Mickey Mouse. Bisa. Gimana dong? Ya, kalau nggak tutupin gambar tempel. Jadi nggak akan diganti itu nanti? Ya diganti lah kalau udah ganti. Oh baik, baik. Gue ada foto kambing tuh, lihat tuh. Nah, itu berarti ada tato lain di tanggal yang lain juga kan? Ada. Ya nggak ada dong, Adi. 5 tahun ke depan penuh tuh. Bener. Nah, mohon maaf kalau banyak banget. Eh, ini tanggal berapa tadi? 26. Di sini kan? Waduh. 26 kan? Jangan, Selin. Jangan lo tambahin lagi. Bisa, kalau masuk dia mah. Jangan tambahin tato tanggal lagi di badan lo. Ntar lo kayak kalender. Ya? Oke, tapi Axel, thank you so much. Ini satu hal ya yang kita bisa lihat di sini bahwa Axel ini juga mirip banget sama ayahnya, ya kan? Sama-sama punya karisma. Ya kayak aku lah, kalau dia kan miripnya Jeremy Thomas. Iya, kalau Indra, Jeremy Teti. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat nih ya, Axel dan teman-teman yang masih single di sini harus melihat contoh-contoh pasangan yang bahagia. Betul banget. Nah, ini ada satu pasangan yang gemes banget. Benar. Ini pasangan bahagia. Bahagia banget. Walaupun usianya capek. Ini lihat aja dong nih, kita lihat nih. Kita lihat aja mata pasangannya. Teman viral, masih ingat dengan sosok Hinanjar? Aktor dan komedian yang tergabung dalam grup lawak empat sekawan ini membawa kabar bahagia loh. Di usianya yang menginjak 56 tahun, penantiannya dengan sang istri Tiara Amelia membuahkan hasil. Mereka dikaruniai anak laki-laki pada 15 November 2021 lalu. Eh, tapi ada lagi fakta menarik dari pasangan ini. Usia mereka ternyata terpaut jarak 23 tahun loh, teman viral. Teman viral, mau tahu gimana cerita lengkap dari pasangan ini? Daripada penasaran, langsung kita viralin aja yuk! Masih nanya!
Tiar dan Tiara. Mbak Yu, apa kabar? Bang, ini istri. Fake, iya. Tahu aja yang bulan-bulan berasi anjur. Mereka beda 32 tahun. 32 tahun. Ah, yang bener, Yus. Iya, Kak Tiara. Wow. Kamu berapa umur berapa? Sekarang berapa? 24. Akan? 36. 36 ya. Tapi emang bener kan? Ada yang bilang 20 tahun yang lalu. Oh, iya. Tapi jangan mempermasalahkan beda umurnya. Ya. Begini aja walaupun udah ada umur, tapi dia. Kenapa, Dra? Ini nih di usia 56 tahun Kang Ginanjar dikaruniai anak loh. Di usia 56 tahun. Alhamdulillah. Iya. Ini bahagia banget ya. Waduh, seneng banget. Gimana perasaannya? Alhamdulillah. Sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Betul. Lebih apalagi perasaan istri Ginanjar. Kenapa? Mendapatkan suami seperti saya, bahagia. Masa sih? Aduh, aduh, nama anaknya siapa, Teh? Dari wajahnya kayaknya tertekan, kan? Kayak tadi dicolek, aduh, dipaksa deh. Jadi dimaje, gitu. Tadi Vicky nanya, nama anak siapa? Nama anak. Dia nanya lucu jawab. Loh. Siapa, Teh? Muhammad Feras. Muhammad Feras Sukmana. Ini bagus. Oh. Maaf, kok nggak ada nama? Di ada, bagaimana? Sukmana. Ginanjar Sukmana. Masuk kemana-mana. Sekarang umur berapa? 4 bulan. Entah kalau misalnya 2 tahun, 3 tahun udah bisa ngomong. Iya. Harus dikasih tahu terus. Iya. Dia panggil maaf, bapak, ntar dipanggil kakak. Oke.